Sip. Ya. Sejauh ini saya baru ada satu Asia yang insya Allah akan saya bawa ke sini. Siapa? Itu pernah sama saya di Malaysia. Siapa? Nanti kita posisi. Posisi pemain tengah bisa juga di winger. Lalu untuk ASEAN ini kita masih tunggu karena belum putus dari PSSI regulasinya, jadi kita masih tunggu regimen PSSI. Kalau gambaran pemain lokalnya seperti apa, Gus? Udah ada tadi saya sampaikan ke manajemen. Berapa jadi banyak? Pemain-pemain lama Sriwijaya saya tidak terpakai lagi. Ada beberapa yang masih. Berapa jumlah pemain, Gus? Berapa jumlah pemain nanti? Untuk semuanya. Satu musim ya? 25. Belum tahu, nanti kita bahas lebih lanjut lagi mengenai ini. Asisten? Asisten masih, insya Allah masih ada Woodberry, Coach Mayadi, Coach Dino, dan mudah-mudahan Coach Amrijal juga join ke sini. Kemarin tuh Amrijal. Alasan tertarik untuk bergabung ke Sriwijaya FC? Pengurus kemarin sudah kontak saya juga beberapa minggu ketika saya di Amsterdam, ketika saya khusus. Karena keseriusan mereka untuk bawa tim ini, insya Allah, top Liga 1. Beberapa kali sudah saya pakai pemain naturalisasi nih. Apakah musim ini juga kita akan pakai? Kita lihat nanti kualitasnya yang paling penting buat kita. Nggak hanya naturalisasi ini, tapi gimana kualitas pemain tersebut? Apa? Target safety ke Liga 1 gimana? Udah pasti kita target. Tapi yang jelas semua tim 50-70% semua mau target dan mau menang. Gak ada yang mau kalah. Yang jelas saya nggak bisa berjanji apa-apa. Saya pasti akan lakukan yang terbaik. Kapan mulai latihan tuh? Insya Allah tanggal 1. 1 Juli. Ya. Gus, kepastian Sriwijaya FC ikut turnamen PSSI seperti apa? Sejauh ini belum ada informasi mengenai pramusim dan turnamen, belum ada. Kita masih nunggu surat dari. Karena Gus, kalau Sriwijaya ikut turnamen pramusim, turnamen itu beban Gus sangat berat. Iya, di Indonesia seperti itu. Karena Sriwijaya FC itu sampai sekarang masih raja turnamen. Iya. Raja pramusim. Raja pramusim. Setiap pramusim kan juara 6, itu jadi beban nggak, Gus? Enggak juga sih, enggak juga. Coach, dengan format barunya gimana nih tanggapannya? Format baru? Peluangnya cukup lebih besar. Kita, ya. Artinya dengan banyak game, artinya squad, kedalaman squad kita memang harus banyak pemain itu. Pemain mudanya itu mungkin ada berapa persen? Ada cukup banyak pemain.